nanti bicara masalah kanker. Nanti hubungan dengan kolesterol, orang yang diabetes, kalau orang kebanyakan gula, timbul kolesterol pasti. Namanya trigliserid. Trigliserid itu dihasilkan dari produksi gula. Nah, hubungannya nanti kolesterol nanti. Karena udah ngerasain itu, makanya saya datang pengen tahu lebih lanjut. Ya nanti. Nanti Pak, saya terangkan semua mekanismenya ini Pak. Tapi secara ilmiah. Karena begini Pak, rata-rata mohon maaf, banyak penjualan-penjualan produk yang tidak disampaikan secara ilmiah. Mentoknya kudu, harus, bisa, nggak bisa gitu. Harus diterangkan mekanismenya itu yang paling penting. Jadi masyarakat paham itu karena paham, karena mekanisme. Jadi nanti kalau keluar, kenapa ini bagus? Oh, karena gula ini zero glukos. Kenapa bisa zero glukos? Karena sudah dirubah struktur molekulnya menjadi glukosanya nggak ada. Tapi rasanya sama. Kok bisa? Baca buku Masaharu Emoto.